Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu olahraga ya sobat Bedilas. Ketemu lagi nih sama saya Lija, tentunya tetap di channel YouTube-nya Black Army ID, salah satu channel resminya nih dari GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Oke, gimana nih kabarnya para sobat Bedilas, lagi sibuk apa aja sih? Yang pasti apapun kesibukannya, dimanapun kalian berada nih, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Dan saya selalu mendoakan nih, semoga segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan, dan semua urusannya para sobat Bedilers nih selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentunya saya juga minta doanya ya, semoga nih seluruh tim GSA Sport Indonesia juga selalu dilimpahkan kesehatan, diberikan kemudahan dan juga kelancaran nih dalam segala aktivitas, sehingga kita bisa terus-menerus nih memberikan informasi kepada kalian mengenai senapan angin. Oke sobat Bedilers, sebelum kita lanjut videonya nih, tentunya saya juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada kalian yang sudah menyempatkan waktu mampir di channel YouTube-nya Black Army ID. Buat kalian yang mungkin baru mampir ke channel YouTube-nya Black Army ID atau yang belum subscribe, buruan ya sekarang juga subscribe dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan informasi sedikit pun dari kami mengenai senapan angin. Oke sobat Bedilers, di video kali ini nih ya, mungkin yang sudah ditunggu-tunggu para sobat Bedilers nih ya, yang menunggu pembahasan ulasan mengenai senapan angin yang ada di depan saya ini ya, atau senapan angin PCP Ruger Black Army Turbo taktikalnya nih ya. Buat kalian yang sudah menunggu ulasan dari senapan angin ini waktunya ya kita ulas tuntas mengenai spesifikasi dari senapan angin ini ya, senapan angin PCP Ruger Black Army Turbo taktikalnya. Jadi wajib banget nonton sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian nggak ketinggalan informasi sedikit pun nih mengenai spesifikasi dari senapan angin ini. Oke sobat Bedilers, langsung saja ya kita bahas, kita ulas tuntas nih mengenai spesifikasi dari senapan angin ini. Sebelum kita bahas nih mengenai spesifikasinya, kita bisa lihat dulu nih tampilan dari senapan angin PCP Ruger Black Army Turbo taktikalnya lah, adalah seperti ini ya, super duper keren, super duper gagah, dengan motif doreng nih seperti seragamnya bapak-bapak tentara ya, seperti seragamnya angkatan laut nih. Pastinya dengan motif seperti ini menambah kesan keren nih ya dari senapan angin ini, yang pasti nggak cuma motifnya aja yang muantap, tapi juga powernya pastinya juga mantap ya, jangan diragukan lagi. Oke, langsung saja nih kita bahas seperti apa sih spek-speknya. Tentunya kita mau bahas yang bagian depan dulu ini nih. Oke, nah langsung saja untuk larasnya ini panjangnya 65 cm ya sobat Bedilers, dari bahan baja dengan OD-nya 13 mm nih. Sudah dilengkapi juga dengan serombong laras tentunya dengan OD-nya 22 mm. Sudah dilengkapi juga dengan nepel peredam di ujung laras ini. Jadi kalau kalian mau memasangkan peredam ini tinggal melepas nepel peredamnya saja. Oke, bagian selanjutnya ini juga ada tabung ya di bawah laras ini, dari bahan stainless dengan OD-nya 27 mm ya sobat Bedilers. Nah, sudah ada juga nih manometernya untuk mengecek kapasitas angin. Tentunya manometernya ada di depan tabung sini ya sobat Bedilers. Nah, untuk kapasitas anginnya sendiri nih dari senapan angin ini maksimal 3500 PSI ya. Cukup besar juga ya. Tapi untuk amannya ini saya sarankan tetap di kapasitas angin 3000 PSI saja. Oke? Nah, bagian selanjutnya nih, bagian tengah sini, untuk pengisian mimisnya ini masih single shoot ya. Jadi kalian masih harus satu persatu nih ketika memasukkan mimisnya. Oke? Nah, untuk grendelnya sendiri ya, atau untuk tarikannya ini, senapan angin ini menggunakan dua speed track tarikan ya sobat Bedilers. Oke, sudah ada setelan power juga di sini, jadi kalian bisa mengatur powernya sendiri, bisa menambah, bisa mengurangi powernya sendiri. Oke, selanjutnya di bagian picunya ini belum dilengkapi dengan safety trigger, jadi saya sarankan tetap hati-hati ketika memegang picunya ini demi keselamatan kalian sendiri tentunya dan juga lingkungan sekitar ya. Selanjutnya di bagian popor ini nih, nah untuk popornya sendiri ini dari bahan kayu mahoni dengan model AWM up down ya sobat Bedilers. Jadi kalian bisa menaik turunkan popornya nih, ini juga ada setelannya ya untuk menaik turunkan
bagian popornya ini, jadinya kalian bisa mengatur sesuai kenyamanan kalian sendiri. Oke, pastinya senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan bantalan popor di sini ya Sobat Dealers. Oke, itu tadi berbagai spesifikasi dari senapan angin PCP Ruger Black Army Turbo Tactical-nya. Cukup bagus juga ya spek-speknya. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik nih untuk segera memiliki senapan angin ini? Mungkin untuk menambah koleksi karena motifnya ini keren banget ya, atau mungkin untuk menunjang hobi berburu kalian nih. Jadi buat kalian yang ingin segera memiliki senapan angin ini, bisa banget ya langsung aja hubungi CS kami di nomor yang sudah tertera di layar kalian, atau bisa juga langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, atau mungkin Sobat Bedilus nih ada yang mau tanya-tanya dulu, nggak apa-apa, silahkan ya langsung aja ketik di kolom komentar. Lalu bagaimana sih untuk sistem pembayarannya? Ini saya kasih tahu ya, tentunya di GSA Sport Indonesia ini kami melayani dua sistem pembayaran. Yang pertama ini bisa COD atau bayar di tempat, dan yang kedua ini bisa transfer lunas ke nomor rekening resmi perusahaan kami atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Ingat ya, selain nama tersebut itu sudah dipastikan penipuan. Jadi saya sarankan tetap hati-hati dan juga waspada. Tenang saja, ini meskipun transfer lunas, yang pasti di GSA Sport Indonesia ini sudah dijamin aman, terpercaya, amanah, dan juga bergaransi loh. Apalagi ini dengan transfer lunas kalian juga bisa mendapatkan keuntungan seperti biaya ongkir lebih murah, dan kalian juga bisa mendapatkan potongan harga loh Sobat Dealers. Jadi gimana? Tertarik untuk segera memiliki senapan angin yang super duper keren ini? Buat kalian yang tertarik gak usah lama-lama ya, karena saya tunggu kabar baiknya. Oke? Dan perlu diingat bahwa di GSA Sport Indonesia ini kami tidak hanya menyediakan berbagai jenis senapan angin, tapi kami juga menyediakan berbagai aksesoris berburu ya. Mungkin seperti teleskop, kemudian ada peredam, dan salah satunya juga ada mimis tes nih. Seperti mimis tes yang ada di depan saya ini ya, ada 3 merek mimis tes nih. Yang pertama ini ada mimis tes JBS. Nah ini ya Sobat Dealers. Terus ada juga ini mimis tes Jawara nih, yang biasanya sering banget digunakan para dealers gitu ya. Dan tidak lupa juga pastinya juga ada mimis tes Hercules nih ya, mimis tes paling oke nih di sini. Jadi buat kalian yang mungkin nggak pengen cari senapan angin tapi cari-cari aksesoris yang lain nih, bisa banget ya, bisa langsung menghubungi CS kami juga. Oke, mungkin segitu dulu informasi dari saya mengenai spesifikasi dari senapan angin PCP Ruger Black Army Turbo Tactical-nya. Jangan lupa untuk nonton video kita yang lain supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik mengenai senapan angin. Apalagi yang kepo banget nih mengenai harga dari senapan angin ini, bisa pantau terus ya channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia, karena setelah ini pasti ada video ulasan mengenai harga dan juga bonus kelengkapan dari senapan angin ini. Oke Sobat Dealers, kalau video ini bermanfaat pastikan untuk like, comment, share, and subscribe ya. Saya mau pamit undur diri, terima kasih, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin.